wassalatu wassalamu ala rasulillahi wa ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemarin kita sudah sebutkan apa? Wal iqraru bir ru'yati ba'dal maut. Pengakuan keyakinan akan adanya atau bisanya seseorang melihat, memandang wajah Allah Subhanahu wa taala setelah kematian. Qala rabbi Musa. Qala rabbi arini anzur ilaik. Qala lan tarani walakin anzur ilal jabali fa in istaqarra makanahu fasawfa tarani. Itu ayatnya. Yang jadi apa? Khilaf. Khilaf. Siapa yang meminta ini untuk melihat wajah Allah Subhanahu wa taala? Musa alaihi salam. Musa alaihi salam. Seluruh permohonan Nabi sallallahu para nabi sallallahu para nabi alaihi salatu alaihi salam itu adalah permohonan yang mungkin, entah secara akal atau memang secara diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya siapa? Musa tidak diitab, apa diitab? Tidak dicela oleh Allah Subhanahu wa taala. Tatkala dia bilang meminta kepada Allah, apa dia? Rabbi arini anzur ilai. Perlihatkan wajahmu ya Allah supaya saya bisa melihatmu. Tapi kata Allah, apa dia bilang? Lan qala lan tarani. Tidak, kamu tidak bisa melihat saya. Seandainya dia sesuatu yang tidak mungkin untuk dilihat, maka pertama dicela dulu. Hah? Dia akan dicela Musa. Kenapa engkau melakukan? Sebagaimana Nabi Nuh alaihi salam. Hah? Innahu min ahli. Hah? Tatkala dia anaknya apa diminta ditolong. Ya, sudah apa? Maka Allah langsung menjawab, "Enggak, bukan. Itu bukan apa? Bukan anakmu. Bukan keluargamu." Ya, tetapi Musa ini meminta sesuatu yang mungkin terjadi. Apa dia? Apa yang mungkin terjadi? Melihat. Mungkin melihat Allah Subhanahu wa taala. Paham enggak? Iya. Qala lan tarani. Maka di sini apa? Para nabi, seluruh para nabi seperti Ibrahim alaihi salam. Hah? Meminta untuk apa? Keluar dari api terbakar. Apa api yang membakar. Iya. Itu adalah sesuatu yang mungkin. Wal anbiya'u yas'aluna al-mumkin al-jaiz. Ya, para nabi itu tidak meminta sesuatu yang mustahil, tetapi dia meminta sesuatu yang mungkin untuk dilakukan, mungkin akan terjadi. Nah, mungkin akan terjadi. Karena nabi, para nabi dialah yang paling mengetahui keinginan Allah. Hah? Paling mengetahui apa yang bisa mendatangkan kemurkaan Allah. Hah? Subhanahu wa taala. Kemudian selanjutnya, ya, kemarin kita sebutkan siapa yang mengingkari ini ru'yah? Mu'tazilah. Siapa? Mu'tazilah. Karena dia menganggap ini lan, dia adalah maknanya litta'bid. Hah? Litta'bid. Ta'bid. Apa ta'bid? Abad. Abadan. Hah? Selamanya. Selamanya. Padahal banyak dalam Al-Quran menyebutkan bahwa apa? At-ta'bid ini bukan lan, bukan maknanya at-ta'bid. Lan bukan maknanya ta'bid. Kita sudah sebutkan juga kemarin siapa? Syekh Abdullah Al-Fauzan. Bukan Syekh Soleh ya, Syekh Abdullah Al-Fauzan. Dia mengatakan bahwa siapa yang mengatakan di situ maknanya ta'bid, maka dia telah salah, keliru kalimat lan. Tapi dia adalah maknanya tidak mungkin untuk dilakukan dalam waktu tertentu, dalam waktu tertentu. Kemudian selanjutnya, wa ma nataqa bihil Qur'an wal hadis. Dan apa yang diucapkan oleh Al-Qur'an dan hadis? Mis wa qalatil yahudu wa nasar. Maksudnya di sini apa? Wa ma nataqa. Dan apa saja dari sifat-sifat Allah yang Al-Qur'an menyebutnya? Hah? Ini sifat Allah Subhanahu wa taala tentang apa? Ru'yah, bisa dilihat, tentang sifat Allah. Sekarang sifat Allah yang kedua yang disebutkan di sini, yang kedua adalah apa? Wa qalatil yahudu yadullahi maglulah. Yadullahi maglulah. Tangan Allah itu terbelenggu. Tangan Allah itu terbelenggu. Kenapa dikatakan orang Yahudi ini? Karena
Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada manusia untuk berinfak kepada orang lain. Maka orang Yahudi saking pelitnya, saking dia gunakan, dia agungkan akalnya, dia mengatakan Allah itu miskin, kenapa enggak bisa kasih makan ini orang miskin ini? Justru kita disuruh apa? Disuruh memberi makan dia. Nah, maka dia mengatakan, mereka mengatakan yadullahi maglula. Hah? Tangan Allah itu terbelenggu. Gullat aidihim. Gullat aidihim. Justru Allah membalikkan ucapan mereka. Mereka dibelenggu tangan-tangan mereka. Gullat aidihim wa lu'inu bima qalu. Kemudian apa? Mereka dilaknat. Mereka dilaknat. Ini sepotong ayat ya. Ayatnya sepotong ah, sepotong. Wa qalatil yahudu yadullahi maghlula gullat aydihim. Lanjutannya gullat aydihim wa lu'inu bima qalu. Wa lu'inu bima qalu. Kemudian lanjutan terus bal yadahu mabsuutatani yunfiku kaifa yasha. Yunfiku kaifa yasha. Bal yadahu mabsuutatani yunfiku kaifa yasha. Ana tulis ayatnya. Baca. Qala وقالت اليهود يهود مغلولة أيديهم بما قالوا ولعنوا بل يداه مبسوطتان نعم مبسوط ينفق كيف يشاء لا بابا ينفق كيف يشاء كيف يفك كيف يشاء بل يداه وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء. Tadi kita sebutkan bahwa Allah ini disebutkan orang Yahudi menyebutkan demikian bahwa tangan Allah itu terbelenggu dikarenakan mereka tidak mau mendapat perintah untuk berinfak, untuk berzakat. Tidak mau ya, sehingga mereka mengatakan masa kita yang mau apa kasih makan ini orang miskin sementara Allah yang ciptakan, berarti Allah tidak punya apa, tidak mampu, justru kita yang mampu. Baliyadahu mabsutatan apa kalimatnya yadullahi maghlula gullat aydihim, maka kebalikannya tangannya dibelenggu oleh Allah Subhanahu wa taala sampai mereka apa tidak bisa goyang. Tidak bisa goyang. Langsung tidak bisa sulat aidihim. Walu'inu dan mereka dilaknat. Bal yadahu mabsutatan. Dalam ayat ini yang disebutkan oleh saya di sini mana anunya? Mana istilahnya? Yadullahi maghlulah. Tadi kita sebutkan juga apa tentang istiwanya Allah. Orang Yahudi mengakui Allah itu di atas, tapi mereka memasuki pintu yang lain di mana akal tidak mampu, yaitu apa kaifiyah. Mereka mengatakan ngapain Allah di atas? Mereka mengatakan apa? Istirahat setelah menciptakan langit dan bumi ini selama 6 hari. Maka ini yang diingkari, tapi keyakinan mereka sepotong bahwa Allah itu di atas ars
Benar. Hah? Orang Asy'ari enggak dia ingkarin. Sekarang orang Yahudi mengatakan apa? Mengatakan Allah punya tangan. Allah punya tangan. Cuma terbelenggu karena dia tidak mampu kasih makan orang miskin, kata mereka. Hah? Datang orang Mu'tazilah, orang-orang Asy'ariyah dan seterusnya, orang Jahmiyah. Apa dia bilang? Dia bilang tidak. Allah tidak punya tangan. Padahal Al-Qur'an menyebutkan. Istidlalnya bukan ayat di sini sebenarnya, bukan yang disebutkan oleh penulis, tapi yang tadi bal yadahu mabsutatan. Hah? Kedua tangan Allah itu terbuka lebar. Hah? Terbuka, terbuka lebar. Ayat selanjutnya wasamawatu matwiyatum biyaminih. Ah, biyaminih. Tangan kanannya. Hah? Allah melipat nanti kayak kertas. Bumi ini, langit ini masih begini. Kalau sudah mau kiamat masih begini saya selesai. Hah? Tangan Allah Subhanahu wa taala. Ibiyamin dengan tangan kanannya. Sebagian ulama mengatakan bahwa tangan Allah itu tidak ada yang kiri. Tidak ada yang kiri, yang ada kanan. Sebagaimana ayat ini. Hah? Tangan Allah itu dua, tapi semuanya kanan. Semuanya kanan. Wassamawatu tadi saya sebutkan wajhul istidlalnya, bahwasanya Allah itu mana dalil bahwa Allah punya dua tangan, bal yadahu mabsutatan. Kenapa beliau tidak sebutkan di sini? Karena para ulama dia sebutkan separuh untuk diikutin, untuk dipahami, untuk dicari separuhnya lagi. Dia tidak sebutkan semua, dan ini cara mendidik yang terbaik. Cara mendidik terbaik. Apa dia? Kalau anak kecil, anak meminta bapaknya sama uang, jangan langsung dikasih, tapi suruh dulu berusaha. Hah? Biar dia tahu bahwa uang itu tidak datang dengan sendirinya. Karena nanti jadinya apa? Manja. Dia habisin saja harta baru orang tuanya. Dan ini beliau caranya mendidik. Wassamawatu matwiyat, dan langit itu apa? Dilipat oleh Allah Subhanahu wa taala. Biyaminihi, dengan tangan kanannya. Dengan tangan kanannya. Tadi faedah sebelumnya kembali sedikit tentang ru'yah, saya mau bacakan nanunya siapa? Perkataan Allah taala, wallahi laulam yukin Muhammad, wallahi laulam yukin Muhammadu ibn Idris, sekiranya, wallahi demi Allah, sekiranya Muhammad ibn Idris, maksudnya dirinya sendiri, Imam Syafi'i, sekiranya Muhammad ibn Idris tidak meyakini, laulam yukin Muhammad ibn Idris annahu yara rabbahu, tidak meyakini bahwasanya Allah itu Rabbnya tidak dilihat, fil ma'ad, di hari kemudian, lama abadahu fid dunia, maka sungguh siapa? Muhammad ibn Syafi'i tidak menyembahnya di hari kemudian. Yang kemarin kita sudah sebutkan bahwa orang yang tidak yakin Imam Syafi'i itu, orang yang tidak yakin dengan apa? Dengan niat dilihatnya Allah di hari kemudian, Allah berikan azab iqab juga tidak, dia tidak melihat juga Allah Subhanahu wa taala. Nah, orang yang tidak yakin bahwa Allah akan dilihat, bisa dilihat nanti di hari kemudian, maka Allah akan mengazab dia, memberikan juga hasil dari keyakinannya tidak diperlihatkan. Dia tidak mampu untuk melihat Allah Subhanahu wa taala. Itu balasannya. Nah, dan konsekuensi semuanya tadi ada konsekuensinya. Baik. Wa ma asbaha hazami fil Qur'ani wal hadis, dan apa saja yang semisal dengan ini, maksudnya semisal dengan ini apa ini, tentang sifat Allah Subhanahu wa taala, sifat ini, maksudnya bahwa haza apa dia, tentang sifat, tentang ru'yah lagi tadi, Allah punya tangan, Allah bisa dilihat, apalagi wa ma asbaha, dan apa yang semisalnya tentang pendengaran, tentang penglihatan, maksudnya Allah mendengar, Allah melihat. Orang Mu'tazilah dia Allahu yara bila basar, Allahu yubsir bila basar. Ini kesan Allah itu melihat
tapi tidak pakai penglihatan. Masuk akal? Padahal mereka akal-akalan. Aqlaniyun, mereka adalah aqlaniyun yang apa, keilmuan mereka, mantik mereka, filsafat mereka dari Platon. Plato. Apa dia bilang? Allah melihat tapi tidak pakai penglihat, tidak pakai mata. Allah mendengar tapi tidak pakai telinga. Makanya pada saat dibantah yang asalnya mereka itu keilmuan mereka dengan Jahmiyah salib campur aduk, yang kemarin kita sebutkan bahwa tatkala didebat dengan apa? As-Sumainah begitu. Dengan As-Sattaiyah, dia bilang Tuhanmu tidak bisa dilihat, tidak bisa dilihat. Bagaimana caranya buktikan? Bisa kamu lihat Tuhan? Tidak. Bisa begitu? Maka dia menunda solatnya. Dia berhenti solat selama 40 hari, 40 malam. Baik. Wa ma asbaha hadza. Maksudnya sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala tadi disebutkan dua. Di antara sifatnya juga adalah Allah punya pendengar, Allah mendengar berarti ada pendengarannya, itu akal itu. Allah melihat berarti ada pendengarannya. Ada penglihatannya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala punya tangan, punya kaki maksudnya qadam. Apa qadam? Sebagaimana hadis Rasulullah SAW, tatkala neraka itu menjerit apa? Saling makan antara sisi yang lain dengan sisi yang berikutnya. Karena ini penghuni neraka ini sudah habis dimasukkan. Neraka menjerit, saling makan dengan lainnya. Maka Allah meletakkan kakinya dalam neraka. Maka dia melalui neraka. Allah meletakkan kakinya dalam neraka. Maka neraka pun dia. Menunjukkan bahwa Allah punya kaki. Punya kaki. Kemudian rijil sama kaki, maksudnya rijil semuanya ke atas. Kemudian apa? Wajah. Allah punya wajah. Allah punya wajah. Itu maksudnya wa ma asbaha hadza. Artinya bukan hanya sifat yang disebutkan di sini. Ada banyak. Wa la nazidu fihi, dan kita tidak menambah. Maksudnya menambah apa itu? Menafsirkannya. Allah punya tangan, ia punya tangan. Semua orang punya, maklum bahwa Allah itu punya tangan. Semuanya orang tahu bahwa apa itu tangan. Tangan hewan berbeda dengan tangan manusia. Tangan manusia berbeda dengan tangan hewan. Berbeda. Semuanya memiliki tangan dengan tangan yang ciri khasnya. Maka Allah lebih berhak daripada itu. Itu maksudnya. Wala nazidu fihi, wala nufassiruhu, dan kita tidak menafsirkannya. Orang-orang Mu'tazilah, Asy'ariyah, apa dia bilang? Tangan itu artinya al-qudrah. Al-qudrah, apa kekuatan maksudnya? Bukan tangan betul. Allah tidak punya tangan kata mereka. Dia tafsirkan bahwa Allah tadi ayatnya ya, bal yadahu mabsutatan, maksudnya tangannya dalam penafsiran Asy'ariyah berarti kekuasaan Allah itu luas. Mungkin ditafsirkan begitu. Intinya dia tafsirkan apa? Bahwa tangan itu bukan maknanya tangan, tapi adalah kekuasaan. Adalah kekuasaan. Sebagaimana sebelumnya apa? Istiwa. Istiwa. Belum ya, istiwa ya. Belum istiwa. Wala nufassiruhu, dan kita tidak menafsirkannya. Jangan menambah-nambah yang apa yang ada dalam Al-Qur'an dan hadis. Dan jangan juga menafsir-nafsirkan. Nakifu ala ma waqafa alaihi al-Qur'an. Kita memahaminya sebagaimana yang datang. Kita mengambil, menetapkan sifat Allah itu sebagaimana yang datangnya dari Al-Qur'an dan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Itu manhajnya siapa? Manhajnya al-sunnah wal jamaah. Apa yang datang dari Al-Qur'an, dari as-sunnah, terima. Ya, enggak perlu nafsir-nafsirkan. Itu berkenaan dengan apa? Tauhid apa itu? Tauhidul ma'rifah wal isbat. Isbat, menetapkan. Menetapkan. Baik. Wa naqulu, dan kita juga mengatakan. Meyakini maksudnya di sini ya. Wa naqulu, kita meyakininya. Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa. Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa. Yang mengingkari tadi sifat Allah siapa dia?
Al-Jahmiyah tentang Allah ada tangannya, Allah ada dilihat atau tidak dilihat. Siapa dia? Jahmiyah. Jahmiyah semuanya. Ar-Rahmanu 'alal 'arsyi istawa. Allah atau Ar-Rahman itu bersemayam di atas arasy. Istawa 'ala, istawa ila, istawa fi, dengan istawa saja tanpa ada embel-embelnya huruf. Makna istawa dalam bahasa Arab di antara maknanya adalah irtafa'a. Apa irtafa'nya? Meninggi. Kemudian istaqarra, menetap. Itu makna kedua. Kemudian makna berikutnya qasdun, bertujuan. Nah, sebagaimana tadi firman Allah Subhanahu wa taala pada ya, ya ayuhan nasu ud'u rabbakumul ladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Allazi ja'ala lakumul arda firasha was samaa'a binaa'a. Summa istawa 'alal 'arsy. Kemudian dia apa? Istawa berarti dia istawa 'ala. Naik. Menaik. Itu arti istawa. Siapa yang mengingkari ini istiwanya Allah? Istiwanya Allah tadi Jahmiyah. Jahmiyah yang muncul sebelum Mu'tazilah. Sebelum Mu'tazilah. Mu'tazilah juga dia ingkarin. Mu'tazilah juga dia ingkarin istawanya. Tapi Mu'tazilah pemikiran Asy'ariyah dia ingkarin istiwanya itu, padahal gurunya Asy'ariyah nama Abdul Hasan Al-Asy'ari itu dia akuin bahwa Allah berada di atas arasy. Itu dia akuin dia. Abdul Hasan Al-Asy'ari dia akuin. Cuma dia mengakuinya Allah di atas arasy secara nakal. Maksudnya dengan ayat saja, Al-Qur'an dan hadis. Tidak dengan akal. Itu Abdul Hasan Al-Asy'ari. Tapi Ahlussunnah wal Jamaah secara akal dan secara nakal. Baik secara akal atau Al-Qur'an dan hadis, semuanya menunjukkan bahwa Allah di atas arasy. Itu bedanya. Makanya pernah saya sebutkan di mana, enggak tahu di mana, bahwa boleh jadi kita dengan orang lain sama pemahamannya hasilnya bahwa Allah di atas arsy. Tapi cara untuk memahaminya Allah di atas arsy berbeda. Dipahami enggak? Sebagaimana tadi Abdul Hasan Al-Asy'ari meyakini bahwa Allah di atas arsy, tapi dia dari satu sisi saja yaitu Al-Qur'an dan hadis. Tidak meyakininya Allah di atas arsy kalau tidak melalui dengan akal. Akal tidak menunjukkan kata dia. Akal tidak menunjukkan bahwa Allah itu di atas ketinggian. Akal tidak tahu apa selain daripada itu. Tapi yang jelas bahwa mereka menetapkan bahwa keberadaan Allah di atas arasy itu ditunjukkan Al-Qur'an dan hadis, tapi tidak ditunjukkan dengan akal. Itu siapa? Abdul Hasan Al-Asy'ari. Kemudian Asy'ariyun Asy'ariyah mengambil pemahaman Jahmiyah dengan Mu'tazilah. Dia keluar, dia pergi kemana? Ke Maturidiyah. Kemana pergi ke Maturidiyah? Lintas mazhab. Lintas mazhab. Ke sana. Makanya tanakut mazhab. Kata para ulama, tidak ada pandangan dalam Islam, mazhab dalam Islam yang paling apa banyak rancaunya kecuali Asy'ari. Asy'ari itu paling banyak. Pada kesempatan ini dikatakan bahwa Allah di atas arsy. Kesempatan lain disebutkan Allah tidak di mana-mana. Kesempatan yang lain Allah di atas tapi tidak bisa ditunjuk di atas. Tidak ada arah. Bagaimana menyebutkan di atas tapi tidak boleh menunjukkan arah untuk Allah? Itu banyak orang Asy'ariyah. Maturidiyah diambil ke sana. Jahmiyah, falasifah, Mu'tazilah yang menyelisihi. Kemudian siapa lagi? Syair, sebagian Asy'ariyah. Baik. Wa man za'ama ghayra hadza, dan siapa yang meyakini selain daripada ini, fa huwa mu'attilun jahmi, maka dia adalah orang yang jahmiyah. Mu'attil
menafsirkan atau tidak menerima sifat Allah Subhanahu wa taala. Enggak ada sifat Allah, itu namanya attala yu'attilu. Enggak ada sifat Allah. Allah Al-Qur'an mengatakan ada sifat Allah. Hah? Yang namanya istiwa. Ada sifat Allah yang namanya tangan. Hah? Bahwa Allah punya tangan, Allah punya kaki, Allah punya wajah. Nah, dia tafsirkan semua. Dalam rangka apa dia tafsirkan? Dia ingkarin sifat wajah, dia ingkari sifat tangan, dia ingkari semua tadi sifat-sifatnya. Nah, itu namanya mu'attilah. Nah, kalau tamsil dia permisalan, dia samakan dengan sifat-sifat makhluk. Ya. Jahmiyun fahuwa jahmi, maka dia adalah orang jahmi. Saya tulis enggak? Semua orang jahmiyah, maka dia mu'tazilah. Hah? Enggak, semua mu'tazilah maka dia jahmiyah. Tapi tidak sebaliknya. Semua orang mu'tazilah maka dia jahmi. Kullu mu'tazilin jahmi walal aks, dan tidak dengan sebaliknya. Hah? Karena mu'tazilah mengambil pemikiran dari jahmiyah kebanyakan. Hah? Kebanyakan. Mirip-mirip dengan Asy'ariyah. Mirip-mirip dengan Asy'ariyah. Kalau ada Asy'ariyah pasti ada Mu'tazilah sana. Pasti pemikirannya ke sana. Karena Mu'tazilah Asy'ariyah mengambil pemikiran ke mana? Ya Mu'tazilah, Jahmiyah, sama dengan Qadariyah. Kalau bicara Qadar orang ke sana juga dia, sama Qadariyah. Ya, apalagi Maturidiyah ke sana juga dia itu Asy'ariyah. Ya, makanya sekarang orang biasa bilang Maturidiyah dengan Ahlus Sunnah, dengan apa dia sambungkan semua itu dengan Maturidiyah dan Asy'ariyah, bilang semuanya Ahlus Sunnah. Hah? Semuanya Ahlus Sunnah. Padahal yang Maturidiyah itu yang membuat terkecoh orang, karena pendiri Maturidi itu Al-Maturidi itu mazhab Hanafi. Keturunannya dari kalangan Imam Ahmad, Imam Abu Hanifah. Itu yang membuat orang terkecoh. Makanya kemarin perlu diperhatikan itu apa siapa perkataannya? Perkataannya siapa? Imam Asy-Syaukani. I'rifil haqqa bil haqqi wa la ta'rifil haqqa bir rijal. Hah? Kenalilah kebenaran dengan kebenaran Al-Quran dan Sunnah maksudnya, dan jangan kenali kebenaran dengan apa? Dengan orang, dengan kelompok, dengan apa saja. Kayak tadi jadinya, dia betul bahwa dia mas kakaknya atau bapaknya atau neneknya adalah siapa? Abu Hanifah. Tapi ini tidak menjamin bahwa dia sama dengan mazhabnya. Begitu jadinya kalau mengenal orang. Wa man za'ama ghayra hadza fa huwa jahmi. Dan siapa yang meyakini selain daripada ini, bahwa bahwa Allah memiliki tangan, Allah memiliki kaki, Allah memiliki wajah, Allah memiliki pendengaran, Allah memiliki semuanya itu, dia mengatakan tidak, bukan begitu maksudnya, berarti dia adalah Jahmi. Nah, dia adalah Jahmi. Asy'ariyah bagaimana? Kesana juga itu. Karena induknya disebut, maka anaknya juga ikut. Induk pemikirannya Asy'ariyah sebagian, maka anaknya juga ikut. Kemudian selanjutnya, masalah selanjutnya, selesaikan hari ini ya. Pak Baji. Wa alla naqula kama qalatil khawarij. Kita juga tidak berkeyakinan seperti siapa? Seperti orang-orang khawarij. Apa itu orang khawarij? Man asaba kabiratan. Siapa yang melakukan dosa besar, itu maksudnya man asaba kabiratan, siapa yang melakukan dosa besar atau dosa besar, faqad kafara, maka sungguh dia telah kafir. Kenapa dia sebutkan begitu orang khawarij? Karena mereka lebih fokus mempelajari, memahami ayat-ayat ancaman. Mereka lebih fokus terhadap ayat-ayat ancaman. Kebalikannya orang-orang Murji'ah. Orang-orang Murji'ah yang mereka mengatakan Mereka mengatakan al-imanu huwal ma'rifah. Al-imanu huwal ma'rifah. Iman itu yang penting tahu siapa itu Allah. Allah pencipta. Berarti dia beriman. Hah? Dan keimanannya tidak ada yang bisa rusak. Tetap. Hah? Tetap keimanannya itu. Tidak bisa rusak keimanannya. Orang Murji'ah. Sehingga bagi mereka mengatakan la yadurru
ma'al imani ma'siyatun. Iman tidak terpengaruh dipengaruhi dengan kemaksiatan. Ya tetap. Tapi kalau orang khawarij apa dia bilang? Tidak, kafir. Siapa yang melakukan apa? Dosa besar berarti dia kafir. Karena mereka al imanu la yatajazza. Iman itu tidak bisa tidak ada bagian-bagiannya, tidak terpisah-pisah. Nah, bagi mereka iman itu adalah satu kesatuan. Kapan terpisah berarti hilang semuanya. Hilang semuanya. Dan orang khawarij dua modelnya. Apa dia? Al-muharabah atau al-muharibah. Khawarij ada dua. Al-muharibah dengan al-qa'diyah. Al-qa'diyah. Al-muharibah dengan al-qa'diyah. Orang khawarij. Al-qa'diyatun. Al-qa'diyatun. Al-muharibah dengan al-qa'diyah. Al-muharibah ada dua. Yang pertama, dia adalah khawarij yang bisa ditahu semua orang bahwa pemahamannya ini khawarij. Kemudian dia punya kekuatan, punya bendera, sehingga gampang untuk menyerang. Menyerang siapa? Kaum muslimin. Menyerang kaum muslimin, pemimpin kaum muslimin. Kemudian yang kedua dari bagian muharibah adalah dia tidak punya atau berpencar-pencar begitu, pencar-pencar benderanya banyak. Benderanya banyak. Tidak punya satu kesatuan. Tidak berkumpul satu tempat. Itu apa? Khawarij. Yang kedua, al-qa'idiyah, apa itu al-qa'idiyah? Dia orang yang tidak punya senjata, tidak ada apanya, tidak ada bilang kita serang pemerintah, tidak. Tapi dia adalah orang yang banyak menyemburkan apa syubhat-syubhatnya atau kekurangan-kekurangan kaum muslimin, maksiat-maksiat yang dilakukan pemimpin-pemimpin. Dia sebutkan, oh memang itu begini, dia lakukan begini. Sehingga yang muncul apa? Dia muncul motivasi. Oh berarti memang pemimpin kita ini begini modelnya. Munculnya motivasi ini jenis khawarij qa'idiyah ini adalah apa bizrah. Apa namanya bizrah? Benih dari muharibah. Benih dari muharibah. Karena yang memotivasi seseorang untuk menyerang, bicarakan sebagaimana perkataan para ulama, bukankah diserangnya Utsman ibnu Affan dikarenakan banyak bicara masyarakat dulu? Sebutkan dulu kekurangannya pemimpin, baru kemudian diserang. Nah ini pekerjaannya qa'idiyah. Pekerjaannya siapa? Khawarij bagian qa'idiyah. Wa alla naqula kama qalatil khawarij man asaba kabiratan faqad kafar. Sebabnya orang khawarij berpemahaman demikian, sama dengan Mu'tazilah. Mu'tazilah juga demikian, bahwa apa? Man asaba kabiratan faqad kafar. Yang biasa kita dengar bahwa perbedaan antara Mu'tazilah dengan khawarij apa dia? Orang khawarij, orang yang melakukan dosa besar di dunia dan di akhirat kafir. Kalau orang Mu'tazilah di dunia bainal manzilatain. Orang Mu'tazilah bainal manzilatain. Dia tidak kafir, dia tidak juga muslim. Adapun di akhirat maka mereka bersatu bahwa mereka kafir yang melakukan dosa besar itu. Wa la takfira bi syai'in minaz dzunub. Ini kalimat beliau. Yang dimaksud di sini ada kalimatnya maksudnya Ahlus Sunnah wal Jamaah. Berbeda tadi di atas, Yang dimaksud di sini ada wa la takfira bi syai'in minaz dzunub. Dan tidak boleh mengkafirkan dengan sedikit pun. Maksudnya salah satu dari dosa besar dilakukan. Gara-gara satu dosa besar dilakukan kemudian kita kafirkan. Enggak. Tapi pembahasan ini dia ada di syarah ini yang kitab-kitab yang mensyarah kalimat ini, dia bilang apa? Ini tidak bisa dipahami begitu juga. Kalimatnya beliau ini.
Kalimat wala takfira bi syai'in minaz dzunub. Kalau melakukan dosa besar, tidak boleh dikafirkan begitu serta merta. Hah? Betul itu atau tidak? Para ulama apa yang menjelaskan kitab ini? Tidak. Nah, itu tidak apa perlu dirinci. Perlu dirinci. Sebagaimana apa kalimatnya ini? Apa dia? Buniyal Islamu ala khamsin. Kata beliau, wa innamal kufru fi tarkil khamsi allati qalat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau dia meninggalkan sebuah kewajiban salat, syahadat. Salatlah, dosa besar. Kalau dia meninggalkan dosa besar atau melakukan keharaman menganggap meyakini bahwa itu halal, maka kafir. Sebelumnya dia tahu bahwa ini haram, kemudian dia melakukannya, sudah pindah keyakinan, berubah keyakinannya jadi sebelumnya halal jadi haram, maka berarti dia kafir. Berarti dia kafir. Iza istahalla ma huwa ma'lumun hurmatuhu, apabila dia, saya catat di sini, apabila dia menghalalkan sesuatu yang sudah diketahui, dikenal, sudah maklum, dia sudah tahu juga keharamannya, tapi dia menghalalkan, maka itu hak kafir hukumnya, padahal dosa besar. Dipahami? Atau dia mengingkari kewajiban yang sudah ditahu bahwa seperti orang yang meninggalkan salat, dia yakin apa, dia aslinya diperintahkan. Gimana orang-orang sufi? Orang-orang sufi yang mengatakan apa sudah sampai derajat hakikat itu, maka itu hukumnya kafir. Karena dia menganggap bahwa dirinya keluar dari kewajiban, dari takalif, beban-beban syariat. Itu kalimatnya para ulama. Innamal kufru fi tarkil khamsi. Kekufuran itu apabila meninggalkan yang lima. Buniyal Islamu ala khamsin, syahadat an la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah wa iqamis shalah wa ita'iz zakah wa shaumi Ramadan. Kalau meninggalkan syahadat, kafir semuanya, ittifaq. Tapi kalau meninggalkan salat, kalau dia tinggalkan secara jahil bahwa ini saya, dia tidak tahu bahwa saya apa, dia tidak tahu apa hukumnya, maka dia apa, dia jahil pertama, atau dia orang yang baru masuk Islam, atau dia jauh dari ahli ilmu, keilmuan, maka dia apa, maka dia diajarin, maka dia diajarin. Adapun dia tinggalkan, memang dia ingkari kewajibannya, maka dia kafir. Dia kafir. Kafirnya, kalau dia kafir berarti dia tidak langsung dibunuh, tapi diminta bertobat. Kalau dia bertobat, iya, berarti alhamdulillah. Kalau tidak, maka dia dibunuh. Nah, dibunuh apa ini? Dibunuh sebagai orang yang murtad. Kalau berarti dibunuh sebagai orang murtad, berarti tidak boleh dikafani, tidak boleh di ini, tidak boleh, tidak ada. Iya, cara-cara pengislaman tidak. Demikian juga kalau dia tinggalkan apa, sholat dalam keadaan malas saja. Ya, padahal dia tahu bahwa ini adalah kewajiban. Maksudnya dia paham itu ada kewajiban, tapi dia tidak. Maka dia juga diminta untuk bertobat. Dia juga diminta bertobat, dan dia adalah orang yang fasik. Orang fasik. Adapun selain yang tiga ini, apa ya, yang apa, dua syahadat, kemudian salat, setelahnya itu apa, zakat, puasa, kemudian, maka kalau dia tinggalkan secara juhud, dia ingkari kewajibannya, maka dia kafir. Kalau dia tinggalkan secara apa, tahawun, berarti dia yufassak, di orangnya fasik. Fa amma salasun minha, kata beliau, fa amma salasun minha, adapun tiga perkara yang minha, di antaranya, maksudnya yang pertama, fala yunazaru tahriku, tidak perlu diperdebatkan lagi. Fala yunazaru
tariku. Nah, perlu diperdebatkan lagi orang yang meninggalkannya. Nah, tapi tadi saya sebutkan rinciannya. Rincian tentang meninggalkan dosa besar salat. Man lam yatashahhad wa man lam yusalli wa man lam yasum. Li'annahu la yu'akhkharu syai'un min hadza an waqtihi. Ini tidak boleh ditunda puasa. Wa la yujzi'u min man qadahu. Dan tidak boleh di apa? Ditinggalkan secara sengaja, itu tidak boleh di qadha. Yang di kecuali jahil dan seterusnya. Ba'da tafritihi, setelah dia lalai. Fihi amidan, secara sengaja dari waktunya. Wa amma zakah famata addaha ajza'at. Adapun tentang zakat, maka kapan saja dia tunaikan cukup baginya, maksudnya ajza'ah, tidak berdosa lagi. Wa kana asiman fil habsi, dan dia berdosa pada saat dia tunggu-tunggu. Hah? Kata Rasul SAW, matlul goni zulmun, menunda-nunda itu apa? Bayar utang adalah kezaliman bagi orang yang mampu, orang yang kaya. Zakat itu utang atau tidak? Utang. Utang kepada Allah dan juga kepada manusia karena haknya. Wa ammal hajju faman wajaba alaihi wa wajada sabil ilaihi wajaba alaihi. Adapun haji, siapa yang sudah menjadi wajib baginya, artinya mampu, dan dia mampu dan bisa melakukan perjalanan, bisa melakukan, wajaba alaihi, maka di situ wajib baginya. Para alal faur, kapan saja mampu berarti dia harus melakukan apa, haji. Beda dengan zakat tadi. Zakat walaupun cukup tapi belum cukup haulnya, maka ditunda. Kalau zakat enggak ada haulnya, kapan cukup. Wala yajibu alaihi fi amihi, dan tidak wajib baginya pada tahun itu. Zalika hatta la yakunu lahu minhu buddun, hingga apa, betul-betul apa, memperoleh yang sempurna jalannya. Dia sudah punya tanah, dia punya uang, kemudian dia punya bisa. Kan banyak kayak sekarang lah. Banyak orang kaya tapi harus antri dulu. Nah, itu enggak mampu juga itu hukumnya. Jadi enggak perlu ngoceh. Jadi antri itu enggak perlu dikomentari karena itu bagian dari ketidakmampuan. Mungkin banyak uangnya, ada uangnya, tapi karena antri, berarti begitu. Mata addahu kana muaddiyan, kapan dia lakukan maka dianggap orang yang melakukan kewajiban. Wa lam yakun asiman fi ta'khirihi idza addahu, dan dia tidak dianggap sebagai orang yang berdosa pada saat dia mengakhirkan, menunda, walaupun dia sudah dia menunda dan tetap saja dia laksanakan. Kama kana asiman fi zakah, sebagaimana orang yang zakat tadi. Li'anna zakata haqqun lil muslimin, li muslimina masakin, karena zakat adalah haknya orang muslim yang miskin. Habasahu alaihi, ini bukan habasatu, habasahu alaihim, yang kemudian dia menahan-nahan kepada mereka, menahan-nahan hak mereka. Fakana asiman, maka dia berdosa. Bukan wasala ilaihi, hatta wasala ilaihim, hingga zakatnya itu sampai kepada orang miskin. Ammal hajju fa kana fima bainahu wa baina rabbih, adapun haji itu adalah haknya kepada hak Allah, ada hubungan antara dirinya dengan Allah, dengan Arabnya. Idza addahu faqad adda, kalau dia lakukan berarti dia sudah selesai, tidak berdosa. Wa in huwa mata, kalau dia meninggal, wa huwa wajidun mustati', padahal dia orang yang mampu, wajid mampu. Mustati maksudnya mampu, wajid di sini mampu secara harta. Kalau dia mustati, mampu melakukan perjalanan, itu maksudnya. Walam yahujja, dan dia belum haji. Sa'ala ar-raj'a, maka dia minta pulang. Bila minta pulang, maksudnya apa nih? Minta pulang untuk haji. Orang yang meninggal, kan orang yang meninggal itu pasti meminta untuk apa? Dia menyesal untuk melakukan.
untuk hidup dihidupkan kembali dan melakukan amalan soleh. Maka yang diantara yang mencara ini, dan saya tidak mengetahui ayat yang bercerita tentang sa'alar roja'ah, kecuali orang yang tadi, orang yang meninggal minta pulang, tapi tidak disebutkan haji di dalam ayatnya. Tapi maksudnya di sini adalah apa? Ya, dia sangat menginginkan untuk melakukan haji. Apa jadinya? Jadinya keluarganya yang hajikan. Sebagaimana ya, perempuan yang khas'amiyah yang datang kepada Rasulullah SAW, apa hujjah ala abi? Apakah saya boleh menghajikan bapakku? Maka Rasulullah SAW mengatakan, ara'aiti law kana ala abiki dainun akunti qadiyah? Tidakkah kau perhatikan kalau bapakmu itu punya utang, apakah kamu mau membayarnya? Dia bilang iya. Fadainullahi ahaqqu ayyuqda, maka utang kepada Allah itu lebih pantas untuk ditunaikan. Maka itu maksudnya apa hasilnya kalau ada orang yang kaya kemudian tiba-tiba meninggal, maka keluarganya yang menghajikannya, keluarganya yang menghajikannya. Wa yajibu li ahlihi an yahujju anhu, itu maksudnya. Wa narju an yakuna zalika mu'addiyan anhu, dan kita mengharapkan apa bahwa dia telah menunaikan kewajiban bapaknya, kewajiban keluarganya. Kama law kana alaihi dainun faqudiya anhu ba'da mauti, sebagaimana apa, sebagaimana kalau bapaknya itu punya atau keluarganya itu punya harta utang lalu kemudian ditunaikan. Alhamdulillah kita sudah selesai. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.